Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Saya berdoa semoga hari ini kita boleh menjalani setiap aktivitas kita dengan penuh penyerahan diri kepada Tuhan dan tetap memuliakan Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan audio renungan pagi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, terpujilah namamu. Engkaulah Allah yang sungguh amat baik. Engkau pencipta kami. Engkaulah penebus kami, bahkan Engkaulah yang terus memelihara kami. Pada saat ini kami rindu untuk mendengarkan suaramu melalui renungan pagi. Kuasai hati dan pikiran kami agar kami dapat berfokus dan peka akan suaramu. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Judul renungan pagi kita hari ini, Orang Nazaret yang dianggap hina. Ayatnya terdapat di Lukas 17 ayat 25. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Keterangan, kekayaan adalah kekuatan untuk berbuat baik ataupun berbuat jahat. Jika digunakan dengan benar, itu menjadi sumber rasa syukur yang terus-menerus. Karena anugerah Tuhan dihargai dan Sang Pemberi diakui dengan menggunakannya sebagaimana yang Allah maksudkan untuk digunakan. Mereka yang merampok Allah dengan menahan dari tujuannya dan dari orang miskin yang menderita akan menemui keadilan pembalasannya. Bapa Surgawi kita yang telah memberi kepercayaan kepada kita setiap pemberian yang baik, mengasihani ketidaktahuan kita, kelemahan kita, dan kondisi kita yang tanpa harapan untuk menyelamatkan kita dari kematian. Dia memberikan anaknya yang terkasih dengan cuma-cuma. Dia menuntut dari kita semua yang kita anggap sebagai miliknya. Pengabaian terhadap orang miskin yang menderita adalah pengabaian terhadap Kristus, karena dia mengatakan kepada kita bahwa orang miskin adalah wakilnya di bumi. Ketika orang miskin milik Tuhan diabaikan dan dilupakan atau disambut dengan tatapan dingin dan kata-kata yang kejam, biarlah orang yang bersalah mengingatkan bahwa dia mengabaikan Kristus dalam diri orang-orang kudusnya. Juru selamat kita menyamakan kepentingannya dengan kepentingan umat manusia yang menderita. Sebagaimana hati orang tua merindukan kasih dan kelembutan terhadap salah satu kawanan kecilnya yang menderita, demikian pula hati penebus kita bersimpati dengan anak-anak duniawinya yang paling miskin dan paling rendah. Dia telah menempatkan mereka di antara kita untuk membangkitkan di dalam hati kita kasih yang dia rasakan terhadap yang menderita dan tertindas. Dan dia akan menjatuhkan penghakimannya atas siapapun yang salah, meremehkan atau melecehkan mereka. Mari kita pikirkan bahwa Yesus mengambil semua kesengsaraan dan kesedihan, kemiskinan dan penderitaan, pria dan wanita ke dalam hatinya sendiri dan menjadikan mereka dari pengalamannya sendiri
meskipun dia adalah pangeran kehidupan. Dia tidak mengambil posisinya di antara orang-orang besar dan terhormat, tetapi dengan orang-orang hina, tertindas, dan menderita. Dia adalah orang Nazaret yang dianggap hina. Dia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Ia menjadi miskin demi kita, agar kita melalui kemiskinannya menjadi kaya. Dia sekarang adalah Raja Kemuliaan, dan seandainya dia datang dengan mahkota keagungan, jutaan orang akan memberikan penghormatan kepadanya. Semua akan bersaing satu sama lain untuk menganugerahkan kehormatan kepadanya. Semua akan memohon untuk berada di hadiratnya. Sebuah kesempatan sekarang diberikan kepada kita untuk menyambut Kristus dalam pribadi orang-orang kudusnya. Testimonies for the Church, volume 4, halaman 620 dan 621. Apakah yang dapat saya lakukan hari ini untuk meringankan penderitaan orang miskin di komunitas saya? Bagaimanakah saya dapat memotivasi orang lain untuk bergabung dengan saya dalam tindakan pelayanan ini? Biarlah renungan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua sepanjang aktivitas kita hari ini. Izinkanlah saya mendoakan saudara dan saudari semua pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang Maha Pengasih dan yang kami kasihi, pada saat ini kami berterima kasih untuk firman-Mu melalui bacaan renungan pagi. Jadikanlah kami pelaku-pelaku firman dan tuntun kehidupan kami agar selalu menjadi berkat bagi sesama kami. Pada saat ini kami berdoa untuk para pendengar yang sudah mendengarkan renungan pagi. Kiranya Engkau senantiasa menjaga, melindungi mereka dalam setiap aktivitas mereka hari ini. Jika mereka dalam keadaan sakit, kami memohon kepada-Mu, kiranya kesembuhan yang berasal daripada-Mu boleh menjadi bagian mereka. Jika mereka dalam pergumulan hidup, baik dalam mencari pekerjaan maupun mencari pasangan hidup, dan sementara bergumul untuk menerima Engkau sebagai juru selamat pribadi mereka, bantu mereka agar mereka boleh dilegakan dari semua pergumulan hidup mereka. Ketika mereka menyerahkan sepenuhnya hidup mereka kepada-Mu dan berdoa dengan sungguh kepada-Mu, kami percaya Engkau akan senantiasa mendengarkan, menjawab sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu mendengar bahkan menjawab doa-doa kami. Kami berdoa dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.